udah sini udah boleh. Oh lo. Kok hati-hati tidak kena cantas. Saya buat semayam baru, perbanyakkan pokok hati-hati. Ada lagi tempat kawasan yang nak ditanam dengan pokok hati-hati. Jom kita tengok. Saya buat semayam pokok hati-hati. Ini dia. Saya dah semai pokok hati-hati. Yang petang-petang ni nak menyemai pokok hati-hati. Tadi dah semai dah separuh sikit. Ini sambung lagi petang. Maklumlah ada anak kecil. Buat kerja kena sambung-sambung. Okay, jom. Ini dia. Ini satu pasu ni saya letak dalam tiga batang. Tiga batang. Ha. Saya terus semai dalam pasu besar je, pot besar. Okey, setakat ni, setakat saya semai pokok hati-hati ni, alhamdulillah tak ada masalah lah. Sebelum ni apa tak ada masalah lah, akar busuk ke apa. Alhamdulillah, setakat ni okey. Itu yang saya berani nak semai, terus semai dalam pot yang besar. Sebabnya kadang hati-hati ni macam senang sikit, mudah. Alhamdulillah, setakat ni berjaya lah semai pokok hati-hati. Ha, sini lagi. Ha, ini pot lagi besar. Ha, tu nampak. Ha, ini pot lagi besar. Ha. Sebab pokok hati-hati ni dia punya akar dia cepat tau. Ha, dia akar dia cepat. Cepat merebak. Bukan macam pokok keladi tu. Pokok hati-hati dia cepat berakar. Akar dia cepat penuh dalam pasu. Ha, itu sebab saya berani tanam terus dalam pasu besar. Ini besar sangat kan. Harap-harap hiduplah. Ini tanah sebab Sarah pun tak pergi nursery sekarang ni. Hari tu Sarah ada beli tanah dekat kedai RM2. Ha. Kedai RM2 Sarah guna tanah dia je. Tapi tanah dia ni nampak macam apa? Dia banyak tanah kuning tu. Ha. Tanah yang colour kuning-kuning yang lembik-lembik tu. Ha, ni nampak. Ha, ni. Ha. Ini Sarah dah campur tanah dia. Tengok. Sarah dah campur. Dah campur tanah dia dengan sekam padi. Sekam padi ni Sarah memang dah bakar. Sarah bakar sendiri sekam padi ni. Memang dah campur. Sekam padi bakar. Lepas tu sedikit sabut kelapa. Lepas tu kebetulan Sarah ada ni tanah sawit. Ha, tu tanah hitam sawit. Korang pernah guna ke? Ha, dia memang gembur je. Tanah hitam sawit ini Sarah campur lagi dengan tanah hitam sawit ni. Okey. Apa-apa pun tanah dia biar poros. Ha. Sarah campur je. Korang tengok tanah Sarah ni. Sarah bagi poros tanah ni. Ha. Nampak? Ha. Nampak tak? Poros je kan? Ha. Sarah cuba. InsyaAllah. Moga-moga menjadi besar, baik, subur. Elok bunga membesar dengan suburnya. Dengan jayanya. Ini je lah petang-petang aktiviti Saira. Ha, nak tanam kat mana tengah fikir-fikir lagi. Biar dia membesar, hidup dengan elok dulu. Nanti kita atur lah kat mana nak letak. Okey, itu aja untuk petang ini. Sambil-sambil lepak minum-minum kopi.
Okey, assalamualaikum. Jangan lupa korang like and subscribe. Alhamdulillah, terima kasih pada yang dah membantu, yang like and subscribe, yang komen-komen dekat komen tu, terima kasih. Semoga kita semua sihat. Alhamdulillah, dijauhi segala musibah. Okey, itu je. Assalamualaikum.